Pasang wifi paralel bareng tetangga, berakhir emosi ternyata dipakai bujang sedesa. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan kekesalan seorang wanita usai pasang wifi secara paralel dengan tetangganya. Dalam sebuah video yang diunggah di sebuah akun TikTok pada Minggu 8 Agustus, wanita tersebut bercerita bahwa ia memasang wifi di rumahnya dan digunakan secara paralel bersama dengan tetangga. Suatu hari, saat ia sedang menggunakan internet, ia merasa kecepatan internet semakin melambat, terlebih saat malam hari. Ia sempat menduga ada gangguan teknis dari pihak penyedia jasa internet. Namun, dugaannya ternyata keliru. Ia terkejut ketika melihat status WhatsApp tetangga yang memperlihatkan bahwa rumahnya dipakai untuk tongkrongan para bujang desa. Ia pun curiga wifi yang dipasang secara paralel bersama tetangga turut dipakai oleh para bujang yang nongkrong di rumah tetangga tersebut, sehingga menjadi sangat lambat. Melihat video tersebut, para warganet lantas menuliskan beragam komentar. Beberapa dari mereka ikut kesal dengan apa yang dialami wanita tersebut. Ada juga yang meminta wanita tersebut untuk ikhlas berbagi dengan sesama. Kasih aja batas maksimal sesuai jumlah yang ada di dalam rumah, atau wifi tersembunyi aja lebih enak, ujar salah satu warganet.